Sekali saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada anak-anak muda yang berkecimpung dalam kelab UMNO luar negara. Di mana saya, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Sabri Cik telah diamanahkan dan dibantu oleh saudara YB Razali dan juga rakan-rakan seperti Datuk Idris Harun, ramai yang saya tahulah dalam sistem yang telah dilantik. Apapun, mereka hanya boleh membantu buka jalan. Yang melaksanakan adalah adik-adik sekalian, saudara-saudari sekalian. Itulah saya tengok, saya dah pergi ke 28 negara dalam misi bantuan kemanusiaan. Saya tengok UMNO luar negara ni masih mencari-cari, masih tercari-cari, macam si buta bawa tongkat. Jadi saya tak nampak jelas lagi dan masih tertakut-takut. Ada contohnya, saya pergi Jordan, saya jumpa dengan kelab UMNO luar negara. Dia kata, "Datuk, kami, kelab kami terhutang duit, tidak ada duit untuk melaksanakan program dan tanggungjawab." Kadang-kadang bukan semuanya perlukan duit, sebenarnya semangat. Apakah kalau kita boleh imbau kembali tahun 1946 bila UMNO diwujudkan, adakah duit wang yang diletak di hadapan mata? Tidak ada. Kan, saya banyak kali saya suka, tapi tak apa. Hari ini dunia, pada hari ini dah berubah, lanskap politik dah berubah. Duit diperlukan. Tapi pada masa yang sama, jangan letak duit sebagai satu lambang utama ataupun satu perkara pokok. Ianya merupakan satu perjuangan. Perjuangan ini di atas landasan yang betul, kerana parti UMNO ni keramat. Kalau kita semua tahu, parti keramat UMNO ni bukan mudah. Siapa saja yang memperkotak-katik ataupun cuba menjadi duri dalam daging, dalam parti, akan hancur akhirnya. Ini pengalaman-pengalaman yang ada kepada saya dalam konteks melihat pemimpin. Pemimpin datang dan pergi. Kita ni pejuang. Jadi andalah anak-anak yang ada pada hari ini akan menjadi pemimpin pelapis. 2020 ada di tangan anda, bukan di tangan kami. Di tangan anak-anak yang ada, pelajar-pelajar. Jadi pada hemah saya, nasihat saya, bukan ahli yang ramai. It's not the quantity. The quality is the most important thing to do. So quality ini kita kena cari. Saya tengok banyak anak-anak muda yang petah berpidato, petah bercakap, tapi dia tidak ada wawasan. Ada, saya jumpa macam-macam. Ada tu dia tak suka cakap banyak, tapi dia boleh melaksanakan. Macam duta kita ni, duta kita tak suka cakap banyak, tapi dia boleh melaksanakan. Dia boleh strategize thing, boleh melaksanakan perkara yang orang lain tak boleh buat. Jadi saya minta, kita kena berhemah. Bila kita meruar-ruarkan, kita nak ramaikan ahli dan jangan rebutkan jawatan. Biarlah apabila ramai dan kita melihat kekuatan seseorang ahli dan kelemahan dia. Kalau kelemahan dia tidak mengganggu gugat institusi kita, tak apa. Yang mana ada kekuatan dia, guna pakai kekuatan masing-masing untuk memperkokohkan parti keramat UMNO yang kita sanjungi. Sebab parti ini memang telah banyak berjasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Bukan setakat adik-adik yang datang belajar di Mesir pada hari ini. Saya percaya daripada tahun 60-an lagi dah ramai anak-anak Melayu diberi peluang datang ke sini untuk belajar. Atas dasar platform perjuangan Parti Keramat UMNO, itulah yang hari ini kita boleh terus sambung kesinambungan kita.